Pak Ustaz, bagaimana ini bakaroba untuk orang mati? Saya jawab, saya sampai potokan fikirnya Wahbah Zuhaili. Maka dekat ke, nasang Wahbah Zuhaili berselisih pendapat ulama tentang makaroba untuk tomatewe. Berselisih pendapat. Di antara selisihnya itu ada di sini, saya bawa bukunya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al mukarramun fara alim fara ustad. Wabil khusus Ante Guruta Muhammad Yusuf Esos yang malam hari ini alhamdulillah bersama kita. Para orang tuaku, hadirin hadirat jamaah maghrib, jamaah isya dan jamaah pengajian rutin yang saya muliakan. Mendapat kehormatan malam hari ini saya ditelepon oleh Ante Guruta untuk membahas persoalan kurban karena memang sudah dekat. Walaupun sebenarnya perasaan saya, feeling merasa bahwa saya sudah membahas itu di sini. Kalau mau penjelasan yang lebih lengkap dan luas dalam di YouTube, Andre Guruta Yusuf sendiri sudah menjelaskan panjang lebar. Jamaah sekalian, engkau hadis Nabi SAW, saya lihat ini hadis sahih. Sebelum kita khusus ke kurban, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berarti ini hadis sahih. Dari Abdullah ibn Abbas. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh di dalamnya lebih napuji pun Allah Ta'ala dibanding yang lainnya. Jadi engkas so yaro nareko Makkah melaki di dalamnya napuji lah ada kepung Allah Ta'ala. Yani al-ayyam al-ashar, yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi hadis ini menerangkan fadilah amal al-birna 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Seluruh amal baik di dalamnya mengalahkan lebih napuji pun Allah Ta'ala dibanding yang lainnya. Qalu ya Rasulullah, makutanai sahabai, walal jihadu fi sabilillah, dibanding dengan jihad mana lebih dicintai oleh Allah? Maka dari Nabi ta qala walal jihad fi sabilillah, walaupun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, lebih napuji pun Allah Ta'ala amalak deceng di 10 hari pertama Zulhijjah dibandingkan dengan jihad. Bayangkan, seandainya mungkin hadis ini bukan Bukhari yang riwayatkan, mungkin saya tidak berani baca ini di depan jamaah. Tapi karena sahih Bukhari yang ungkap ini, pasti ini hadis sahih. Kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi, kecuali nareko ungka tau masuk imam musuk betuanna dengan jiwanya dan hartanya orang parana tiwi semalam yarji min zalika bisai, kemudian rewe dek gagar rewe mate tonio koro capu toni orang parana koro baru bisa menyaingi ini 10 akhir 10 pertama bulan Zulhijjah. Amal apa yang dimaksud yang bisa diisikan? Menurut keterangan ulama kita, sininna deceng. Tapi ada amal-amal tertentu, satu di antaranya itu adalah
ibadah kurban yang akan kita bahas malam ini. Di antara amalan-amalan di bulan Zulhijjah itu nomor sidi yanaritu puasa. Di sini puasa yang selalu kita kerja 9 Zulhijjah. Ya, 9 Zulhijjah, saum yaumi Arafah. Jadi orang semua menunggu itu hari, saum yaumi Arafah. Jadi nanti puasa Arafah kita tunggu. Saum yaumi Arafah maka dai nabitta yukaffiru sanataini madiya wa mustaqbala. Puasa Arafah itu yukaffiru sanatain. Mampu menghapus dosa sebagai hadiahnya. Sanataini 2 tahun. Madiyah setahun yang lewat, wa mustaqbala dan setahun yang akan datang. Eganna pak beri poli ripong Allah Ta'ala barakatna Nabi Muhammad ya. Jadi sangat gampang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghapus dosa-dosanya umatnya Muhammad. Semoga kita umatnya Muhammad ini tidak menganggap remeh dosa. Ada yang mereka agama dosa, kau mau pas susu. Nah, ini yang na'uzubillah, ini na'uzubillah Bapak Ibu. Oh, sebenarnya orang yang mengucapkan seperti itu hanya karena hatinya kotor. Orang yang toma pacing hatinya tidak mungkin mengucapkan seperti itu. Jadi saum yaumi Arafah yukaffiru sayyi'atain madiyah wa mustaqbalah. Ya. Itu puasa Arafah. Saya belum lahir, ini orang tuaku sudah puasa Arafah memang. Jadi lebih tahu mereka itu dari saya. Di sini Imam Nawawi dalam bukunya Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab Pandita Lopota Makkada disunnahkan kita untuk berpuasa mulai dari tanggal 1 sampai 9 bagi yang mampu. Tapi sunnah miye. Jadi kalau selama ini misalnya kita hanya puasa puasa Arafah saja, sebenarnya itu disunnahkan dari tanggal 1 Zulhijjah 2 3 4 5 6 7 8 9 itu disunnahkan puasa. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Makadai wa minhu saumil ayyamit tis'ah. Dan di antara puasa sunnah juga itu adalah puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Bagi kita yang mampu, bagi kita yang tidak mengganggu kewajiban-kewajiban pokok, disilahkan Bapak Ibu. Disilahkan. Cuma sahabat sendiri, engkau sahabat itu Nabi Ta, saya baca di bukunya Imam Al-Ghazali. Maka dia itu sahabat Nabi tadi pada-pada. Ada yang menguatkan puasa, kuat puasa. Puasa sunnah maksudnya. Angkat sahabat Nabi Ta termasuk Ibnu Mas'ud. Tidak terlalu banyak puasa sunnahnya. Karena Ibnu Mas'ud mengatakan, ya aku mau puasa kak nasang, dia boleh masam pajas sunnah eh. Jadi Ibnu Mas'ud itu kalau puasa sunnah, dia boleh masam pajas lampe eh. Dia nak melampe sempajan aku berniwi. La lebih puji nasem malampik sempajaku daripada mapuasa kak. Jadi sahabat Nabi itu tidak seragam. Mungkin kita juga begitu karena kita mungkin ada yang tukang batu, mungkin kita ada yang apa namanya Pak Galung setengah mati kalau mau puasa sunnah 9 hari berakna. Tetapi ini harus kita ketahui. Mungkin ada di antara kita yang mampu melakukannya. Jadi bukan hanya puasa Arafah. Bukan hanya tanggal 9, tetapi dari tanggal 1 yaitu memang sudah disunnahkan untuk puasa. Yes. 1 sampai 9. Bagi, sekali lagi, bagi yang mampu. Jadi anak-anak kita mau dikasih enak-enak. Tanggal 9 Zulhijjah besok, wukuf orang di Arafah yang naik haji. Puasa kita, ah? Ya, jadi diajar sejak dari kecil. Jadi nanti kita sudah wafat, anak kita hidup, nih ngerang ya rumah kada. Oh ya ru biasa mbokku, ndokku. Nah tak duk kak mandi subuh, mau puasa Arafah. Jadi sehingga dia terbiasa. Inilah yang kita harapkan. Di sini
Sekali lagi ini hadis tentang puasa Arafah itu kuat juga dalilnya. Rawahul jamaah makadai guru takwe rawahul jamaah illal Bukhari wa Tirmizi. Hadis tentang keutamaan puasa Arafah itu diriwayatkan oleh jamaah ulama hadis kecuali Imam Bukhari dan Tirmizi. Kemudian di antara amal yang ada di 10 di bulan Zulhijjah itu adalah ibadah haji sendiri. Ibadah haji bagi kita yang mampu, entah sidrap sudah berapa antriannya. In antrian haji, daftar tunggu haji terpendek Sulsel itu kedua dari bawah in rekang. Masih pendek antriannya in rekang. Hanya 24 tahun saja. Yeah. Sidrap dengan bantai kayaknya mau 50. Yang jelas 40 lewat. 48? 48, Ustaz. Salah. 48, Nabi bilang guru tak. Jadi kalau anak tamat SD, didaftar, kalau tidak berubah kuota, menunggu 48 tahun, sidrap bantai. Ya. Kalau umur 60, efekku ini, dia kapal lagi dapi. Tapi saya punya jamaah, Ustaz, sama-sama ke umrah, tahun berapa, dia daftar tunggu sidrap ini di TT Haji orangnya purkana semendaftar Ustaz padahal dia sudah bungkuk-bungkuk kesian itu waktu umrah kak sama-sama saya selalu papa tapi dia rela daftar tunggu. Yeah. Bapak Ibu sekalian, fadilahnya fadilah haji dan umrah tentu pada iris sengi hadis Bukhari Muslim saya membaca ini. Dari Abi Hurairah maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara umrah yang satu dengan yang lainnya dihapus dosa di antaranya oleh dihapus oleh umrah yang ada. Misalnya puraki umrah tahun 2000. Umrah lagi tahun 2004. Jadi dosa dari tahun 2000 itu dihapus oleh umrah yang tahun ini. Yang luar biasa itu. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, degaga, tidak ada balasannya kecuali surga. Itu ada di bulan Zulhajji. Amalan-amal Zulhajji yang diterangkan oleh guru tak ini saya hanya membaca bukunya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kita ke pembahasan pokok kita. Di antara yang disyariatkan juga adalah makaroba. Man nassadal lele'na inna a'toina kal kausar. Inna a'toinakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsara. Al-kautsar bisa telaga Nabi, ada ahli tafsir mengatakan al-kautsar yang dimaksud itu nikmat yang banyak secara umum. Fasholli li rabbika, maka salatlah li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Ini yerudan lelekna jadi manasai. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hadis di antaranya maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ma amila adamiyyun min amali yaumin nahri ahabbu ila Allahi min ihraqid dam. De gaga amala najama anak cucu Adam pada hari nahar tanggal 10 ahabbu ila Allah min ihraqid dam yang lebih dicintai oleh Allah mengalahkan orang yang berkurban. Polirisinin amala sunnah yang dimaksud dari semua amal sunat yang ada tidak ada yang bisa mengalahkan lebih dicintai oleh Allah mengalahkan daripada kurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa asyariha wa adlafiha. Majapur mati rosrimon riye. Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang. Maksudnya dalam bentuk pahala ini. Bi quruniha. Tanduk-tanduknya wa asyariha bulu-bulunya wa adlafiha. Dan rambutnya
wa inna dama wa anna dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla ay yaqa betuanna lattu ya palan yolo palattu apalanna kupung Allah taala qabla ay yaqa alal ard sebelum yoro darana tatap aku tanai. Kan orang menyembelih dipotong tersembur darah sebelum dia pernah lattu yoro darai aku tanai lattu ni apalanna kupung Allah taala. Sehingga ini dibilang katakan kurban macawe si cawe kenyataan napung Allah Ta'ala dengan berkurban itu dengan pung Allah Ta'ala. Fatibu biha nafsan. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Maka hiasilah dirimu atau sucikanlah jiwamu dengan karobah. Nah, ini anjuran dari agama tak. Sekarang bagaimana hukumnya? Rupanya kalau diteliti di kitabnya Wahba Zuhaili Al-Fiqhul Islami wa Adillatu ternyata ya rupan ditalopota maka ada angka dua pendapat. Dibagi dua itu pendapat tentang perintah untuk makarobah. Yang kita bahas ini hanya untuk orang yang mampu, Bapak Ibu. Orang yang tidak mampu tidak dibahas. Dia nak kena hukum. Yang dimaksud oleh pandita tak yang neritu peko hukunna makarobai risesena tongkai pakuliana untuk makarobah. Ini yang dibahas. Adapun todek naulai tidak kena hukum. Tidak kena hukum. Untuk orang yang mampu makarobah masa gene untuk makarobah menurut mayoritas ulama jadi Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat kuat. Jadi orang yang mampu, cek dek pina wajib. Walaupun mayoritas ulama mengatakan dek tu na wajib. Satu di antara ulama yang mengatakan wajib itu adalah Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah mengatakan narekoong katau narengi pun Allah Subhanahu taala pakuliang untuk makarobah, maka madosa iku dek. Dia berdosa. Dalil yang dipegang oleh Abu Hanifah itu adalah man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yakrubanna musallana. Ada dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yakrubanna musallana. Kata Nabi ta. Siapa yang diberikan keluasan kemampuan oleh Allah untuk makarobah kemudian dek nak karobah fala yakrubanna musallana ajak lalu mu ada peri masigiku masa Nabi ta. Ajak nama ada peri masigiku. Dia mampu untuk makarobah kemudian naluru dek nak makarobah maka dia Nabi ta ajak nama ada peri masigiku. Ini menjadi catatan Abu Hanifah tidak mungkin nas Nabi ta memberikan ancaman seperti itu kalau karobah itu tidak wajib. Itu pegangan Abu Hanifah. Jadi ulama bisa berbeda, Bapak Ibu. Tapi saya yakin jamaah kita ini melok mana kasih makarobah. Hanya ada orang yang kemampuannya memang tidak mampu. Ada orang yang mampu sebenarnya, cuma tidak di-manage. Agak senero. Dek na usahakan ni. Kuotanya berapa? Setiap bulan biasa tak dua kali beli kuota. Baru beli 200. Beli kuota mampu tapi matabung untuk dengan tidak mengatakan bahwa beli kuota itu tidak bagus, harus ada kuota HP tak ini. Tidak bisa apa-apa kalau tidak ada kuota. Saya pernah menyampaikan begitu, langsung kak nak komentari di bawah Pak Ustaz. Lah Ustaz, kuota itu sangat penting. Maka dekat-dekat ni ke maka dekat-dekat penting. Kuota itu penting. Cuma jangan sampai mampu kita manage. Kalau di pesantren-pesantren seperti yang saya tempati pesantren itu ibu-ibu itu arisan. Ya, apakah arisan? Ya, arisan. Sekian 200 satu bulan. Jadi kumpul itu. Itu namanya di manage. Di manage itu. Kalau nanti di bulan Zulhijjah baru diperiksa dompet, genak moga. Dek nak genak. Karena nanti di bulan Zulhijjah baru kita buka dompet tak. Dek meto nak genak. Jadi kalau kita tata dengan baik, insya Allah bisa. Nah, ada orang kasihan yang memang tidak mampu, misalnya utangnya kiri kanan.
untuk membiayai anaknya sekolah, untuk membiayai hidup keluarga. Kami tu kasih tahu, aja nantan susah. Untuk orang-orang misalnya di masjid ini ada yang seperti itu, dan oleh makarobai. Tidak apa-apa, Bapak Ibu. Aja tambah susah. Waktu Nabi SAW dalam riwayat Rasulullah itu memotong dua kambing kibas. Allahumma hadza minka. Allahumma hadza minka wa ilaika. Taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Jadi luar biasa, Nabi tak angkat dua bembek nak karbang. Kemudian Rasulullah membaca Allahumma bismillah Allahumma hadza minka wa ilaik. Eh puang, boleh ridik puang ye. Dan lek boleh idik puang ye. Dan untuk idik puang, Allahumma takabbal eh puang tarimai karobana Muhammad. Satu. Wa min ali Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad. Dua. Yang ketiga itu Rasulullah mengatakan wa min ummati Muhammad. Kurban untuk umatnya Muhammad. Ni kenapa kan naik Nabi tayyeh? Orang-orang yang memang tidak punya kemampuan untuk makarobah sudah diniatkan oleh Nabi SAW. Luar biasa. Jadi jangan, tidak usah susah. Kalau memang kita tidak mampu, ada kasihan orang yang memang tidak mampu, Bapak Ibu. Engkau metau kasih. Ya. Jadi kita yang berkurban ini harus kasihan sama mereka. Jangan menimbulkan kata-kata yang menyinggung-nyinggung mereka. Memang ada orang yang tidak mampu. Orang yang seperti itu, napakan naik Nabi Ta. Satu. Yang kedua, walaupun kita dalam dega agak pakuliata, tungkuk-tungkuk tahun dega agak pakuliata, ibaratnya diusahakan, memang tidak bisa. Niat untuk makaroba itu jangan hilang dalam hati. Nasabah iya tu niat tak naik tak kepung Allah Ta'ala. Saya membaca apa kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, yang kasih diriwayat nama rampe Imam Ghazali, betapa pentingnya rekomendasi niat untuk deceng, termasuk makaroba ya. Jadi namo dia kata pakulia tak tetek nak niat eh puang. Cuba nang ke pakulia ku puang. Saya akan makaroba. Nah, buktinya ini riwayat. Ini umat sebelum Nabi Muhammad SAW engka tolalo. Dia jalan di pinggir jalan, kemudian ada tumpukan batu di samping jalan. Batu kerikil menggunung. Lalu iko sedene ya ro, batu eh. Matto ikwatin nama kada. Puan, seandainya tumpukan batu ini makanan, maka semuanya akan saya sedekahkan untuk orang yang tidak mampu seperti saya. Ada di kitab Ihya Ulumuddin. Puan, coba naya tosogi kak puan, angkap kuliahku puan, ini makanan punya saya, batu ini makanan, saya akan sumbangkan semuanya untuk orang-orang yang tidak mampu seperti saya. Rupanya kasih iya, tu kasih asih kasih. Siruntuk Nabi Isa. Nabi Isa atau Nabi Musa? Siruntuk Nabi Isa. Agaknya saya Nabi Isa. Na terima pasti dekam pun Allah Ta'ala. Maka dah herang ini. Kapan saya bersedekah? Saya tidak pernah bersedekah. Rupanya yang dilihat oleh Allah itu yang disampaikan kepada Nabi-Nya. Engka niakna nang kalingai kupung Allah Ta'ala. Maka dah cobanna ye nandre ye makanan. Pasti sedekah manangi untuk orang-orang yang tidak mampu seperti saya. Lai tarima yaroniakna sehingga pahalanya didapat walaupun dekna jamai. Begitu juga ini. Jadi kepada kita yang tidak mampu makaroba, tetap kuatita. Kepada kita yang tidak mampu haji, mau di store, karena sudah naik juga storan sekarang. Sedangkan lagi 25 juta dulu tidak mampu, apalagi naik ini tambah tidak mampu. Tapi jangan kehilangan niat. Saya salut kepada yang di TT Haji itu, Bapak. Sudah bungkuk-bungkuk, sudah tua. Tetapi tetap daftar tunggu di Sidrap. Boh, umur berapa dia itu kan nanti kalau masih hidup? Lebih 100 tahun umurnya. Tapi dia nak jampang. Yang penting, naita kak pungalata alam daftar tunggu. Begitu prinsipnya dia. Bapak Ibu sekalian. Jadi, menurut Abu Hanifah, wajib hukumnya bagi orang yang mampu untuk makaroba. Ya kode madosa. Dengan hadis yang dijadikan sebagai pegangan oleh Abu Hanifah. Apa-apa yang bisa dikurbankan? Yang bisa dikurbankan itu hanya tiga, unta, sapi, dengan kambing.
Engkau yang kelinga langsung, ah, yang penting mapa colok darah. Namo manuk mi, biar satu trek manuk lai tiwi, tidak akan, tidak bisa. Itu alanam, itu tiga, sapi, unta, kambing. Umurnya tentu pada leri sengi, karena kita tiap tahun makaroba, orang tua aku ini tahu duluan dari saya. Tidak ada unta di sini, sapi 2 tahun, kambing biasa 2 tahun, kecuali kibas boleh 1 tahun. Menurut dalam kitab fikih, tapi ini pun masih yang 1 tahun ini masih diperselisihkan. Jadi kalau kita beli sapi, memiliki sapi, siaga umuruk na ye. Gena ni 2 tahun ye, maka dah gena ni. Padahal dia nak gena, tanya salat tak idi, dosanya ditanggung oleh penjual sapi. Dia ada salat tak idi, ini dia tu miseng ye, maka dah siaga umuruk na ye. Ya, jadi hati-hati penjual sapi. Engkau pak balut sapi kau ke? Ya kamu dek nak kena 2 tahun aja lalu to balui. Tidak sah itu ke rumahnya orang karena harus 2 tahun itu umurnya. Nah, disunnahkan apa yang sah? Yang sah dari sapi itu diantaranya adalah binatang itu tidak tadi, yang kedua adalah sehat. Ada 4 penyakit yang disepakati, cacat yang disepakati oleh seluruh ulama, sisanya itu diperselisihkan, tapi 4 itu disepakati. Nomor si dibutai, sepakat seluruh ulama sapi buta tidak bisa, tidak bisa sapi buta. Yang kedua sapi pincang, kepangi barakna, maka itu tidak bisa. Yang kedua, malasai. Di antara tanda-tanda malasai adalah dia nule makade, dia boleh tetongi. Maka ini jangan dipotong. Dan terakhir yang disepakati itu adalah huzal. Buku-buku mani, masa impo. Tapi buku-buku mani, kurus sekali. Itu tidak sah. Jadi 4 ini disepakati. Yang sisanya itu diperselisihkan. Misalnya diperselisihkan, telinga terpotong, menurut Imam Syafi'i tidak sah. Yang lainnya ada, masih ada yang mengatakan sah. Tanduknya patah, ada yang mengatakan tidak sah karena dihitung cacat. Yang lainnya mengatakan itu sah. Tapi yang 4 ini tadi tidak bisa. Jadi jangan hati-hati kalau kita tapendre eku totre ajakan mana poloi atau pada saat mau disembelih setengah mati kasih roboh. Sampai patah kakinya, tidak jadi. Tidak jadi, tidak boleh, tidak sah. Tidak sah kalau itu terjadi kepada safita. Bapak Ibu sekalian. Demikian, kemudian saat memotong. Memotong disunnahkan dipotong oleh yang punya kalau mampu. Tetapi kalau tidak, diserahkan ke tukang potong dan lai sunnah kengi untuk hadir ki di dalam pemotongan. Tapi ini sunnah. Di antara sunnah yang lainnya lewat, memang ada dalilnya bagi orang yang mau makarobah mulai tanggal 1, jangan cukur rambut, cukur bulu-bulu dan jangan potong kuku. Tapi ini sunnah. Imam Syafi'i mengatakan makruh kalau dilakukan. Ada ulama yang lainnya mengatakan bahwa ini haram. Jadi kumannya ini untuk makarobah, jadi tidak usah memotong bulu-bulu dan memotong kuku. Itu disunnahkan. Tapi sunnah mi, maka dari Imam Syafi'i, kalau ada orang yang terlanjur nasabah, ay, dia itu nama geretak ki mesiara kok kalau tidak cukur rambut. Kalau itu rasa takut, tak ada apa-apa mencukur karena ini hanya sunnah menurut Imam Syafi'i. Walaupun ada, saya tidak bisa ingat semua itu perselisihan pendapat di fikih. Ada yang sampai mengharamkan memang untuk mencukur rambut. Yeah. Dipotong, disaksikan, disunnahkan. Sapi untuk 7 orang. Ada masuk WA di HP ku, Pak Ustaz, bisakah ini saya sapi saya potong tidak cukup 7 orang? Gimana menjawabnya itu? Alah, ini orang salah paham. 7 itu maksimal. Dia nak dilebih. Tetapi sapi biar kita sendiri boleh.
Ibaratna mega duit tak. Mega lah ada tabungannya. Maka satu sapi, satu orang di keluarga boleh. Yang tidak boleh kalau 8 orang. Ya, maka angka 7 yang dimaksud itu adalah angka maksimal. Angka maksimal. Bisa 1, bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang, bisa 5 orang, bisa 6 orang, bisa 7 orang. 8 orang tidak boleh. Nah, sekarang ini dibahas dalam buku saya lihat ini. Bagaimana kalau misalnya satu sekolah, satu pesantren, sumbangan, kumpul-kumpul uang untuk makaroba, boleh? Boleh. Asalkan nama yang dimunculkan tetap itu. Boleh. Ada di kitab Fiqih Al-Majmu' sini. Imam Nawawi. Itu boleh. Yang sunnah asalnya, ini pernah dikritik oleh Syekh Jabir, almarhum, ulama besar dari Saudi yang hidup di Indonesia itu, Syekh Muhammad Jabir mengatakan, di antara kesalahan yang terjadi di Indonesia adalah karena semua keluarga mau masuk namanya. Sudah diterangkan sama Guru Tak ini. Saya ikuti ceramahnya Guru Tak Yusuf, bahwa yang dikasih masuk itu suami, jangan istri. Sunnahnya itu sunnah kipayah. Betulan dari keongkan nasi di suami, tamamanan itu saya. Tidak usah diganti-ganti kata Guru Tak. Saya dengar ceramahnya Guru Tak ini. Termasuk kata Syekh Jabir, ajana tasulasul, tahun ini saya, ibu, kamu tahun depan, ajana tamakwaro, suami sebagai pimpinan, jadi namanya suami di dalam, suami. Ini kena kepada semua anggota keluarga, kecuali nareku masagenaki, memang ada uang, banyak kemampuan, silahkan, dikasih masuk itu semua anggota keluarga, boleh. Tetapi sunnah asalnya adalah, sunnah kifayah satu untuk seluruh keluarga. Siapa yang jadi contoh? Nabi Ta. Allahumma hadza min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Jadi kalau ada satu macam mana yang selesai anggota keluarga. Di sinilah akan sampai kepada pembahasan magatosi makarobaki untuk tomatewe. Sampai tahun ini saya selalu menjawab ini tiap tahun. Tahun ini saya masuk lagi pertanyaannya orang. Pak Ustaz, bagaimana ini makaroba untuk orang mati? Saya jawab, saya sampai fotokan fikihnya Wahbah Zuhaili. Maka dekat ke, naseng Wahbah Zuhaili berselisih pendapat ulama tentang makaroba untuk tomatewe. Berselisih pendapat. Di antara selisihnya itu ada di sini, saya bawa bukunya Bapak Ibu. Imam Malik mengatakan makruh. Makruh agak betul nama lebih baik aja nah. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan de nawat ding. Imam Syafi'i mengatakan de nawat ding makruh untuk teman-teman. Imam Syafi'i ini kecuali sebelum dia pernah mati, engkau wasiat nama kadaena, ya rosapingnya, gerek laloi untuk korobaku. Maka itu harus dipotong sebagai wasiat, untuk melaksanakan wasiat. Tetapi ada catatannya Imam Syafi'i, kalau itu dipotong nanti, keluarga yang potong ini tidak boleh ada makan dagingnya. Pertanyaan yang masuk ke di hadapiku, bisakah dipakan Ustaz? Kalau dipotong atas nama wasiat, tetapi kalau hanya sukarelanya keluarga anak agama kadai karoba untuk ambokku barana itu almarhum, sudah almarhum, maka ini setelah dipotong nanti keluarga bisa makan karena ini bukan dari wasiat. Begitu dalam kitab fikih Wahbah Zuhaili. Kalau wasiat tidak boleh dimakan, tapi kalau bukan boleh dimakan. Itu ada di kitabnya Wahbah Zuhaili juz 4. Bapak Ibu sekalian, Abu Hanifah dan Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wedding makaroba atas nama orang mati. Jadi ada mengatakan tidak boleh, Imam Syafi'i. Ada mengatakan makruh, lebih baik deh, Imam Malik. Yang dua mengatakan, pada moku masih dekai maka makaroba untuk orang mati itu boleh. Sekarang bagaimana sikap kita? Lihat masyarakat, utamanya kami yang pencerama ini.
Kalau di masyarakat ada yang mempraktikkan makaroba untuk terhormati, jangan diserang. Karena kita menyerang ada bertentangan dengan pendapatnya ulama yang membolehkan. Kalau kita masuk satu kampung, yang ku kampungnya, desi segaga tu makaroba untuk tomatena, jangan kita bawa ke sana bahwa boleh, salah kalian, tidak boleh. Hormati pendapat masyarakat, silakan dipilih. Yang mana-mana kita mau. Ada yang mempertanggungjawabkan nanti di padang mahsyar, siapa itu? Ini ulama yang empat. Maka sekali lagi boleh menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal makaroba untuk tomate. Jadi masuk namanya almarhum nomor dua, masuk lagi orang hidup, masuk lagi almarhum. Boleh menurut Abu Hanifah dan Ahmad ibnu Hanbal. Itu Abu Hanifah, Bapak Ibu, ulama senior. Meninggal Abu Hanifah, baru lahir Imam Syafi'i, senior. Jadi tidak boleh dikatakan dia nampak di tahu makaroba untuk tomate, dia nampak ding. Bertentangan dengan pendapatnya Abu Hanifah, itu harus kita hormati masyarakat. Terserah kita yang mana yang mana. Tetapi hukum asalnya, ini hukum asalnya kita tahu. Sunnah kipayah. Nareko makaroba nesik di keluarga, maka semua keluarganya ini dapat pahalanya. Istrinya dapat, anaknya dapat, misalnya ada keluarganya wafat, itu juga dapat. Gara-gara inilah barangkali pertimbangan Imam Syafi'i sehingga mengatakan, iya tuh tomatewe aja, tidak usah berkorban untuk mereka, karena mereka akan dapat dari jatah korbannya yang masih hidup. Tinggal 10 menit, kita buka dialog, disilahkan Bapak Ibu sekalian. Dari kongka pakutana, jika dia gagal lebih mengesipi. Ya, kalau ada pertanyaan, sambil saya menerangkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perbedaan yang antara bahasa dan panjang banyak. Artinya panasan dan pan nias, ya kan, yang membedakan antara nasarnya dan niasnya. Iya. Kan kalau nasar panasan kan tidak bisa dimakan oleh berkurban. Iya. Kemudian yang selanjutnya, saya kan ada juga biasa saya dengar bahwa ketika misalnya yang tadi disampaikan bahwa ketika kita yang berkurban dan kurang maka kita bisa menjepit, artinya bisa mengumpulkan hanya uang 200 sebulan sehingga akhirnya pada saat pelaksanaan Idul Adha nanti maka iya. 2 juta. Jadi apakah kalau cukup misalnya mencukupi untuk kuota satu kuota kurban. Jadi apakah itu termasuk kurban nasar ataukah tidak? Kemudian yang selanjutnya biasa juga ada ketika misalnya sekarang misalnya saya punya uang sekitar 7 juta atau 8 juta. Jadi itu kan palingan sapi-sapi tahun satu tahun. Jadi saya misalnya beli sekarang wangi. Apakah itu termasuk kurban nasar atau kurban niat atau kurban yang apa iya. Biasa? Iya. Perbedaan mendasarnya memang di niatnya. Jadi nazar itu memang diniatkan. Saya bernazar. Begitu, Pak. Saya bernazar. Kalau lulus anakku dianu sama ngelukak makaroba. Jadi itu dikaitkan dengan sesuatu keinginan kemudian engkau tinjak tak. Itu nazar. Adapun yang dimaksud tadi Imam Syafi'i menurut kitab ini la yudahi anil ghairi illa bi iznihi an mayyitin illam yusa biha. Di sini dikatakan tidak boleh makan karena kita tidak mampu untuk mengetahui izin dari orang yang mati. Yang dimaksud tidak boleh dimakan itu dari yang tadi Imam Syafi'i maksud di sini. Karena kita tidak mampu mendapatkan info dari yang mati bahwa ini bisa dimakan atau tidak. Sehingga kata Imam Syafi'i jangan dimakan. Tetapi in yusabiha, ini Imam Malik lebih menjelaskan
Lakin yuhramu, saya baca saja, indal Hanafiyah. Tetapi Imam Abu Hanifah mengharamkan memakan dari kurban atau matewe bi amrihi, kalau itu wasiatnya. Itu yang saya tadi, dia bilang apa? Iya kau makan ya, saya kalau mati kak, kurbankan itu sapiku. Ini wasiat. Maka Abu Hanifah mengatakan haram hukumnya dimakan oleh keluarga yang makan roba ini. Apabila bi amrihi. Nah, ada datang pertanyaan dari duri. Kami anaknya Pak Ustaz, tidak ada wasiatnya, cuma kami berkemauan bersama keluarga untuk makan roba untuk almarhum, kami anak-anaknya. Apakah ini tidak boleh dimakan? Di sini catatan Abu Hanifah mengatakan bi amrihi. Kalau itu berdasarkan perintahnya atau wasiatnya, itu tidak boleh dimakan. Ya. Kemudian apakah bernazar kalau di manage? Tidak. Itu namanya niat makaroba. Iya. Itu niat makaroba. Sebab kalau nazar sumpah, memang bersumpah. Bersumpah baru dilanggar. Ini harus puasa 3 hari. Nah, sama juga dengan nazar. Memang diucapkan, saya bernazar di hadapan Allah. Kalau tidak, berarti itu hanya niat kayak tadi. Menabung-menabung, tidak cukup, maka itu menjadi niat saja, bukan nazar. Bukan nazar. Iya. Bolehkah yang soal terakhir? Dia pernah kena? Ada saat yang terakhir tadi, bahwa melihat sapi itu, karena kan dia kena tipu. Oh iya, kenapa sih tahu? Bukan. Kurban biasa itu. Kurban biasa itu. Nazar itu memang disebutkan. Iya. Ya, itu hanya rencana makarobah ya tuh. Rencana makarobah. Tetapi kan kita itu beli satu sendiri. Seharusnya jangan kita beli sapi. Beli kita kambing. Kan cukup. Lagi sapi teli. Bagaimana? Lenat aja ku bembek. Aja nanti sapi terli bembek na, iya bembek 2.500.000 cukup. Ini pertanyaan saya terkait dengan kurban nazar yang tadi kan adalah wasiat daripada orang yang mati ya. Iya. Misalnya saya bermain kurban nazar, misalnya berupa sih bisa sirat tukang, ya mereka makruh itu kan kurban nazar. Iya. Maka apakah itu bisa saya makan selaku yang punya nazar atau bagaimana? Saya belum lihat, belum baca ini. Mungkin saya pernah baca memang, tapi saya tidak bisa memastikan. Iya, yeah. Belum memastikan Pak. Di pending dulu. Takut kak saya persoalan hukum tidak bisa dikarang untuk nazar. Iya. Yeah. Iya. Yeah, terima kasih. Saya punya PR untuk mencari dulu. Saya bahas yang lebih penting yang lainnya sebelum masuk Isya. Dene wedding saro Pak Gerek ialangi pole binatang yang dikurbankan. Iya ko mak gerek biasa wedding, barana Pak Gerek untuk boting, boleh. Tawana Pak Gerek lona. Jadi itu Pak Gerek ini kasih mundur-mundur supaya melampai. Tawana Pak Gerek. Atau? Tapi dalam makaroba tidak boleh. Apapun yang dijadikan ini yakin sebagai sarona atau upahnya Pak Gerek tidak bisa.
malah diharamkan dalam kitab fikul Islam adillah tuh diharamkan. Ya lengi anu Pak Giri tawana itu tidak boleh. Daging diberikan biasa boleh. Tapi diniatkan sebagai sarona apa upah tidak boleh. Maka yang 7 orang ini sapi seharusnya bicara ki tasyaga tak. Misalnya tak 50 ribu tak barana atau tak 20 ribu tak dikasih nanti sarona Pak Gire boleh. Itu dikasih. Jangan dagingnya dikasih. Ini kulitnya kasih tawana Pak Gire kasih. Oh tak boleh. Itu haram. Apa sebabnya? Karena berarti bahwa kita uangkan itu yang kita berikan kepada orang. Dan ini yang dikorbankan ini dek season nawat ding untuk lebalu. Apanya pun tidak boleh ada yang dijual. Kulitnya, dagingnya tidak boleh ada dijual. Memberikan upah dari daging atau kulitnya atau apanya kepada tukang potong sama dengan menjual. Oleh karena itu tidak boleh. Ini diingat Bapak Ibu. Bisa dekat dikasih ajak lalu tak salah paham. Ajak talingi naseng anu naseng Pak Ustaz. Pak Giri aja talingi. Wah, salah itu. Salah paham ki. Yang dimaksud jangan berikan sebagai upah tapi dikasih biasa seperti orang lain. Masa yang lain pergi menonton berdiri-berdiri dikasih baru Pak Giri dileng, salam itu salah paham itu ki ini. Kasih juga tetapi ini yang dikasih bukan upah potong. Bedakan. Bukan upah potong. Upah potongnya amplok nak kasih. Lebih remak baru aman. Jangan salah paham walaupun bisa masuk ini satu pi. Jangan salah paham bahwa dia nak ding uli nilai balu, tanduk nilai balu, dia nak ding. Salah paham. Boleh dijual oleh orang yang kita kasih. Penerima itu daging, boleh. Tetapi kita yang makrobah tidak boleh menjual. Adapun sesudah ini diserahkan kepada tetangga. Ulina. Ini ulina, nah balu dikasih boleh. Karena tania lain makarobah. Yang tidak boleh menjual itu adalah pakarobaye. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon maaf. Mohon maaf guru tak maksud kalau ada kesalahan diperbaiki nanti di jamaah tak ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.